datang di China Life. Nama aku Sally dan Nana yang tercantik dari lahir. Tadi kita ke rumah Oma, terus kita lihat ada jambu banyak. Ada jambu banyak, terus kita bingung mau ngapain. Kita ambil jambunya. Ambil jambunya. Kita, terus kita mau ngapain? Dan kebetulan juga kita enggak ada video. Jadi kami buat rujak. Rujak. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah buah jambu ya. Terus ada cabai rawit, cabai hijau dan sama ajora. Cabai ini cabai hijau. Ini cabai merah. Ini cabai setan merah. Terus ini ada garam. Ini ada gula merah. Kacang. Gula merahnya ini alsi loh, dari oren. Oke, lanjut. Kita semua masukin ini. Kade. Oke, semuanya ini sekarang udah selesai, udah halus. Udah semua. Terus ini kita mau nyampur ini ke sini. Oke. Cuman ini gula arennya, gula merahnya. Aduh. Bakal dipotong terus dicampur ke yang ini, ke yang ini. Oke, teman-teman, ini udah dipotong. Potong tadi gula merahnya sih. Sekarang tinggal diaduk lagi. Ya. Terus ini gula aren ini asli buatan petani yang ada di Bengkulu. Dan di Bengkulu. Dan kita udah ini aromanya tuh kayak kacangnya, cabenya bersatu. Terus ada kayak gula merahnya itu kayak kecil. Oke, teman-teman, ini hasilnya. Tadi kita udah buat yang tadi sambalnya. Terus ini udah kita potong-potong biar enak makannya. Sekarang kita makan. Oke, kita akan coba makan. Siapa yang paling cepat yang paling bisa bertahan makan cabenya itu dikit aja gitu. Aku dengerin ini pedas soalnya, tapi aku mau hampir tahan ya aja. Kok udah dicocok? Jangan.
Ini cocok ya. Aku makan jambu itu. Aku mau dibakar ya. Kalau aku makan jambu itu, ini kulitnya aku makan. Dulu. Enggak ada kulitnya. Sudah baik temannya. Eh, enggak mau. Mau yang mana kan? Mau yang mana? Karena kita tahan. Jangan. Hmm, pedas banget. Tapi aku mau. Ini kuah rujaknya ini kurang enak. Ini enak banget, karena ini pedas banget. Kita bakal belajar lagi cara bikin kuah rujak biar enak kayak yang mamaku. Papaku nggak enak, mamaku enak. Terima kasih dan terima kasih jangan lupa.